Kan ya. Kalau tawannya tawon unduan beh ngantuk pe. Aku tak dintep tawon kemit lo yu. Gatel tok mian. Gatel tapi bar kuwi enggak iki. Tawon bule ngentupe ora anu, enggak bikin abuh. Eh, lah aku dintep abuh ping pira iki? Ya kuwi beda. Sampeyan mbiyen, apa kuat iki kok aku ngomong. Kuat lah mau mek troli disurung ya lho. Iki lah paling orang enak 10 kilo. Masa enggak enak. Pokoknya lah aku kuat. Enak 10. Enak. Enak. Masa to yo. Oh, tak pilih sing gede-gede ae. Pemirsa YouTube, gimana kabarnya nih? Welcome back to my teras, Mirsa. Hari ini aku masih di teras, mau ngapain? Aku mau nemuin si Yuyanti Gise. Dia mau ke Sitges hari ini, mau memborong lemon-lemon aku di kebun. Jadi aku hari ini mau ke kebun nganterin dia untuk ngambil lemon, ya kan? Lihat pemirsa, aku mau kasih lihat kalian buah ini, udah ada buahnya, lihat. Tapi belum mateng ya. Tadi pagi habis tak sirami. Tuh. Apa buah blackcurrant ya? Nih, aku belum pernah nyoba buah ini, rasanya tuh kayak apa aku enggak tahu. Kalau mateng, aku belum pernah nyobain soalnya. Nanti kita lihat ya kalau dia udah mateng. Agak sing rontok ya kalau ya. Enggak tahu ya, aku belum pernah makan buah ini. Kalau ini apricotnya dia udah mau mati kayaknya. Sebenarnya enggak sih. Ini adalah jeruknya. Wah, bunganya wakeh loh. Tapi sik urung nek woe. Ini black apa? Cranberry. Kok nek jamur ya? Nek jamur letong tuh. Ini masih belum ini ya, enggak tahu kapan. Ya, yuk kita ke stasiun, aku mau nemuin si Yanti Gise karena dia ini udah ada di kereta masih lama sih kayaknya. Nanti aja disambung di stasiun aja ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Mirsa, oke? Okay? Nah, ini aku sekarang mau menuju ke stasiun Balapan. Kemarin itu banyak sekali sampah yang tak buang. Banyak banget. Kardus-kardusnya. Sepatu, kamera. Banyak deh. Tapi besok, nanti aja lah aku soalnya sekarang mau buru-buru tiket. Oh iya, ini kok entek rek. Sek pemirsa. Lali dompetku ora tak gowo. Sek. Nah, ini aku udah ada di stasiun tapi masih nungguin si Suyanti ya. Enggak, semoga aja dia enggak nyasar. Katanya satu lagi sampai. Kita lihat, lagian juga bisnya belum datang pemirsa. Aku ada di depannya stasiun Sitges. Sepure rong enak yo. Lihat, nanti base-nya seperti biasa di sana. Kita tunggu dulu si Suyanto ya. Jadi tuh base-nya udah datang tapi dia belum datang. Piye iki? Ya wis lah, ngalamat ngenteni suwi pemirsa. Tuh base-nya ada di sana itu nomor 72. Ya wis yo. Suasananya di stasiun Sitges hari ini pemirsa. Manusianya masih sedikit ya kalau jam segini. Nanti kalau sembahnya udah jam 3, 4 sore, jam 5, 6 itu banyak banget. Mana sih Suyanti, kok nggak keluar-keluar sih si Yuyanti? Tuh di sana tuh ada farmasi ya, tuh lampunya padang bisa lihat begini kok no. Bisa sampai ganti liane rek. Nih akhirnya siapa tuh si Suyanto? Suyanto, kudulmu. Lihat dia bawa ini pemirsa. Nanti ya, tak suruh borong lemonku biar dibawa. Udah aku tawarin le. Udah aku tawarin Kak Dona. Arab kafe, oke sip. Soalnya kemarin tuh ditegor. Sing negor siapa? Tak kon negor tukange sing ngresiki kebunku. Sakwite. Jadi kan diperuning tuh nanti biar tumbuhnya banyak lagi.
Lelak ra ngono piye? Kan seharusnya ora semua ngono, mek apa jenenge mek? Mek sithik. Heeh. Ya ora to. Ben kabeh ae wong akeh lho timbangane bosok-bosok. Berarti jek ono sing nang wit apa enggak? Seranak. Enggak nek blas. Heeh, wis diunduhi kabeh. Ora panen lho. Ora. Mek ngambil to. Heeh. nebas, ditebas. Nebas lemon. Ya wis ngenteni BCC. Tapi ini bukan ini ya, bisa ya. Nomor 7. Hari ini panas hawane. Adem lah. Mas aku panas. Soalnya jaketmu kandel sih. Ini gak tipis sih dia. Maksudnya? Aku isu-isu mas katisen. Langkung aku mau ngeterne hada nih salon. Delokan hada nih salon awake dhewe ora nang salon. Ora tau nih salon. Arep ngedusi males kok penting goreng salon ala wis. Nih salon ngono ki piro le? 45. Piyo. Sak ngedusi, sak apa motong kuku, disikati untune. 45. Murah lah. Termasuk 800.000. Heeh. 800.000. Mek apa nang salon kirek, dapurane kirek. Ya wes. Makane aku iki apa? Apa jenenge ngiku iki luar. Heeh, larang. Heeh. Ngiku kono-kono kudu telaten. Kudu telaten, aku salah telaten, Le. Iya wes ndane pesek. Kucing temen tapi ora telaten. Alah, padha. Nah, ini kita udah sampai di San Pere de Ribes tadi. Panas, Le. Panas coplok aja jaket. Coplok jaket. Panas soalnya lemu kowe. Wes mulai. Sok ben lah aku ning Korea ngono wes. Apalane ning Korea. Ben nek aku ning Korea. Ku lebokno ning jero ngono lho yo ben. Lah iya kok goblok men ya. Oh, kowe iki trae. Emang kadang-kadang goblok. Karo tole aku ora oleh gawe apa? Jadi mek celana biasa, kaos, sepatu biasa. Biasa koyo nang pasar. Kayak nang pasar. Wes, disambung di depan aja. Nah, nih. Ora adem ya yo. Ora, sumu kok. Kowe jan berarti gajehmu kandel. Gajeh gue emang macah loh nih. Gajeh aslinya dari Indonesia aku udah turun 2 kiloan loh. Mm-hmm. Tapi yo lemune gampang turunnya uang ngemil soalnya. Oh, apa meneh ya bar buka ngono mesti ngemil aku ki yo soalnya ning gene bukane bengi lho gara nek apa lemu kuwi sing gara lemu deh jam 8:30 songo apa meneh bojoku kan seneng ngemil ya kalau lah di baturi ngono mesti di apa di emplok-emplok sing tak iki masih banyak loh asparagus liar. Lah ya mau mengembul bersama. Enak ya nek ini asparagus. Liar. Enggak telaten aku le. Sing cilik-cilik ngono kae. Lah sing gede-gede. Neng San Jordi ae panen asparagus mek entuk 6 biji tok iso lah malah. Lah penak tuku. Penak tuku. Tapi ada sesuatu kesenangan. Aku seneng kok lek sing golek liar-liar iki rasane luwih enak. Luwih manis ya. Manis gurih. Saya ngene iki mataku cek cililang-cililung karoan. Cililang-cililung. Ngene iki kok tak iling-ilinge nek enak apa ora, pengen tak mulai apa mulai bersemi. Heeh. Oke, iki kira-kira enak ra wis paraku sih. Mataku ra ngerti wite oke. Lah ya mangkane tak deloke nek wudu kuwi lho wite. Anu ini apa itu? Nyano adas. Adas. Ini? Iya, wite ngono kuwi. Paling sentak dicipuki wong saloke. Alah angel, males. Biasane ki. Oh iya, biasane ki enak yo. Lah iya. Tapi ndi? Kadang ki enak, kadang nganu ora enak. Kadang lek ora digoleki ngono ki temanu, heeh. Tapi lek digoleki ku masih ra temu-temu. Lah iya. Wegel aku. Kacamatane tak cepoke ben ketok mataku. Soalnya hari ini itu enggak bagus cuacane. Mendung-mendung karena ini ada badai angin dari Afrika, gurun Sahara itu lihat mendungnya itu kayak campur debu, campur debu. Ini yang bikin batuk. Alergi kemarin kan aku dari farmasi itu jipo obat anti alergi. Sama aku juga gitu alergi pilek. Semua orang di sini itu penyakitnya sama apa batuk pilek. Bersin-bersin tapi enggak demam. Karena kalau apa? Aku demam loh kemarin. Gue demam. Semuanya pokoknya mau masuk musim semi, musim dingin tuh semua orang di sini penyakitnya podo. Alergi debu, alergi serbuk-serbuk bunga.
tetangga aku bawah itu ya bisa sampai matane bengkak. Oh, iya. Abang. Lah aku kapan sesak nafas? Iya. Sesak nafas enggak. Kaki mata bengkak ya? Mm-mm. Tapi kan kalau enggak dijelasin kan paranetik kan dikirane kita penyakitan. Ya kan, oke lenek tapi wis nyeprok yo. Nyeprok tapi. Tapi seenak lah sini ngene iki. Lah iya. Tapi ya wis rene. Iki ini bisa dibikin teh loh. Ini. Tapi alah aku ora telate. Namanya apa? Scottish milk tea shells. Kalau aku kok angeleram jenenge. Lah aku pokoke nerokne laku-laku Jawa. Timbangane kesleo, kowe engko kesleo. Ya wis ya, pateni sik. Nah, ini udah sampai di kebun. Iki aku rada sumuksan. Di kebunku masih belum ada apa-apa loh ya, dipanen gak enak. Ini cuma ngambil lemon tok. Ambil lemon daripada dibuang. Oh, emang. Tapi apa hampir hari raya sebenarnya aku sih mualas nih. Tapi demi daripada dibuang. Emang. Jiwa mak-mak meronta-ronta. Oh. Kak Dona nggak iso. Bauan tersuaramu sumpah. Jan. Iki orang yang Blitar yo. Yang Blitar lah popo. Sesuai kan. Pengen foto sama busmu kowe ta? Ratmu. Krungu sih. Tapi ning kamera ra krungu. Teh Yanti ngontot pemirsa. Sak suwire dhewe ngontot. Sopan. Gak sopan. Hede. Sak menembiane kuwi. Allah, sak menembiane. Apa kuat iki to aku ngomong. Kuat lah mau mek troli disurung lho. Iki lah paling orang enak 10 kilo. Masuk gak enak. Pokoknya lah aku kuat. Enak 10. Enak. Enak. Masuk tuh yuk. Oh, tak pilih sih gede-gede aja. Yo emang toh. Kau nengkap iso diatur kuingko. Diatur iso ya. Iso. Emang lah. Iki kan dikek nih siapa? Dikasih ke Teh Dona Bu. Kan yo Arab toh. Oh, Teh Dona Ibu Anjali juga. Kan lek Teh Dona, Teh Dona iso tinggi kayak cookies. Aku dhewe juga suka. Kowe mbok gaduh. Kowe kan seneng gaduh nih kuwi ta we. Tapi kok yo gak kruru-kruru yo. Nah, aku suka banget dengan yang namanya asem-asem. Kurukan daging kowe. Kurukan daging ya. Ada. Tolong longno tripodmu kowe, tripodku. Heeh, ngen penak. Rodok leren sik soalnya nggih ya, teman-teman. Panas sisan. Panas. Kowe mau keloe lho. Astagfirullahalazim iki setan. Aku ya pengen mokel kayak dino iki. Setan gue. Soalnya pawanas. Mokel kuwi arsarasi nyawre le. Oh sih. Omen kuwi aku seminggu mokel. Lek nyawre. Mokel sing piro we. Alah sing bolak balik. Aku lek gur mokel mokel bolak balik. Aku mah gak mau naruh di wong. Tak ra kuat ngombe ngono aku. Kene kok tak tanduri blonceng yung kene. Blonceng. Melon gampang nanti. Gampang melon, tapi aku enggak telaten, enggak seneng aku melon. Lah ya koyo ngene lho lak radenganu kan ya maneman to. Lah iya ya Allah. Ambune soker. Ambune soker aja. Ngambut tok ayo. Heeh. Ora ada tisu ya? Iki lho. Kudu pilek aku. Alergi kok iki. Soalnya apa jenenge nek debu nek dalan ku malah. Debune teko Afrika kuwi lho. Ngono kuwi wis koyo sentrap-sentrup rasane. Soalnya kan debunya Afrika kan ketara angin. Alasan malah nyalahin debu. Emang iya kok Lah iya. Ini emang ini kemarin minggu itu. Bah ambune enak iki 3S enak kali ya. Pok lu gede iki. Kuwi tak lho Le. 3S apa? Kuwi enggak seneng ya? Enggak. Es lemon. Ya jalan kok lek tak anu. Lemon tea, lemon karo teh, karo susu. Lemon tea, light chai. Masa 3 ingan? Enak. Kue enak, kue nyoba. Ya gampang lah engkau. Nang kene kok wayu tuh aku ki. Masa? Kameranya sing api. Kameramu sing api leh. Iki lah yuk ben gawa, iki lah yuk tinggi masak enak. Kue kan biasanya kayak masak ikan toh, nggih anak bojomu. Hari, kayaknya beberapa hari ini aku sudah mau order ikan. Masakan. Kue belas rata masak berarti? Masak, jarang-jarang masak sih, hampir setiap hari bunen. Masak. Tapi kan ini kan habis mau lebaran toh. Mau lebaran itu aku udah pesen banyak banget makanan Indonesia. Iya. Di Kak Dona aja aku. Enak toh ambune? Ambune? Enak ini buat apa? Steak. Kok steak? Ini masak ikan iki?
stiknya juga enak ini ngambu-ambu. Enggak cocok lah nggih sate kok. Nggih iwak enak iki. Aku tahu masak soalnya. Sik leren sik lekno. Dipaten sik leren leren sik. Isiku kimeng. Ming luwe ming. Luwe mesti rene ya Le. Mesti pokoknya dhek lek krungu aku krusuk-krusuk lu langsung blow ayo rene. Iya iya. Alah sak nene. Heeh, ngene. Ya. Masih lu dikasih itu dong air ora diombe. Wong sering enggak ngelambung ngombene piye carane kucing iki opo treh. Pernah tahu ngombe kali kucing ki. Kau ngerti aku dek panen telur rambak iya untuk lumayan lah. Lumayan oke. Lumayan oke. Ki salah tak ancap dek ini buat dukul pora. Kalau ngira kira dukul. Ya wes ngada ini dulu pemirsa. Segitu banyaknya. Mm-mm. Ya Allah. Kau lah arep ngano kembangi bawang itu saya rasa enak loh yuk. Alah aku wes nggak masak dalam 2 hari. Oh iya deh. Kau mau lebaran aku wes banyak pesen, pi awak banyak pesen. Ya wes pesen kue suake kok eh. Akeh reno-reno yang ayam goreng sate. Wah, aku kok dolan mahmu anu no, mangan enak no. Aku bikin apa kuwi lombok, apa sayur lombok tapi daging. Oh, cabe, oseng daging. Aku ada lontong. Lontongnya aku yo pesen lho sing saiki. Soalnya Elsa udah aku kayak enggak sanggup masak banyak kan sama Elsa. Makanya kalau sore itu kan aku masak mek ala planca tau ning ibuku. Heeh. Ya wes anu. Yo jadi sik ya. Lihat tadi udah ditebas sampai Yuyanti lho. Ini lihat. Iya, ini kebek kabeh di troli ini. Pirang kilo iki ya. Eh, kamu kira aku kuat apa enggak sih, Le? Kuat kan kok teko ngono kok tak gawakne teko ngono. Heeh. Kelek. Kok stasiun. Eman-eman. Kulo kuwi nek dah donat delokne. Iki lho apa? Apa jenengane Black European Beast lho. Black, kalau kalian pengen lihat tawon ini, tapi dia tuh mentopnya nggak sesakit tawon unduan ya. Kalau tawonnya tawon kita, unduan peh, ngentup peh. Aku tahu dintop tawon kemit lo yu, gatel tok mian. Gatel tapi bar kui nggak iki. Tawon bule ngentup peh ora anu, nggak bikin abu. Eh, lah aku dintop abu petiro. Ya kui beda. Kui dintop bojomu. Abuh ping 4 to e. Ya ping 5. Ping 5 lho. Sing ra dadi pira? Dadi 10. Dintop. Aduh. Balik ya? Yo balik, Le. Heeh. Nek sing kari pra didelok se. Dileng-eleng. Soale aku juga malas ndek sini lama-lama. Kalau belum ada yang bisa ditanam malah soalnya apa rugi nanam sekarang karena cuacanya itu loh masih belum menentu kan. Kalau malam tuh kan malam kan dingin banget. Ngepanas karena kue lemu. Body shaming. Lek sing body shaming aku rapopo. Ora kelong. Beh. Iya. Jaketmu ndi? Hah? Jaketmu. Tak tekek kene. Sing kari ra? Enggak. Wong sumuke ora umum kok. Dalane kan mudhok iki enggak terlalu sumuk. Tasku. Karena sing kari to? Cih. Ya, sekarang kita pulang dulu pemirsa, sebentar ya. Anginnya puenak semilir. Oh ya, tripod kok malah tak gawe piye to. Ini sekarang udah mau pulang, tapi lihat. Enek bawang liar, nih. Bawang liar wake ya. Akeh tuh. Bah, aku takut yang masak ijek sih yo. Dimasak. Masak apa aja enak ya. Kemarin aku masak tumis cumi asin, pakai pete, pakai bawang liar. Bah, oh, enak. Emang panganan ngono-ngono kuwi sing. Kowe ngerti aku mangan jam piro? Jam 09. Heeh. Bobotku langsung sesuke bah, mundak. Ya, keimbuh, imbuh ping pindho gek karo kerupuk mangane. Beh. Apre podo aku karo Deni ya, karo sing ngono kuwi. Imbuh ping pindho lek ra ping 3. Jan langsung mundak peneh kerupukan kalorine dhuwur. Heeh. Beh, tapi enak yo puas. Kadang-kadang kita selalu
Alah, hidup sekali. Oh, hidup sekali. Muka tidur neneh. Wong mek munda pirat pirang gram mekan. Mek 500 gram. Setengah kilo. 65, sekarang 63. Munda setengah kilo tok es bingung. Enggak, soalnya apa oleh lemu kok dilokne lemu, kuru dilokne penyakitan. Serba salah. Serba salah emang. Heeh, oh, serba salah. Gumun aku. Jan-jan. Aku njajal arep gawe roti koyoke kan pengen gawe bubur candil teko kuwi to, telo. Tapi koyoke kok awang-awangen gawe roti ae lah. Kolak-kolak. Aku kolak selama puasa itu cuma 2 kali bikin tapi enggak oh, cek. Enggak doyan teksture kan. Oh, aku kalo pengen mokel yuk. Pengen mokel. Ada sumuk panas ya, swiswi ya. Swiswi panas, apa panas kok? Makanya aku kausan kok. Mokel aja kali yuk kok. Cuma jangan jatuh. Setan. 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 Setan beneran. Ada. Guys, patennya sambung ning ngomah ya pemirsa ya. Ini mengantar Yuyanti pulang nih bawa. Loan. Lihat dah kayak sak lembi. Lemon tok di sini nek mobil dah. Lemon tok enggak nek mobil. Ya wis ya. Jan-jan. Pangan ini sopir. Aneh, ayo oh, gumun aku. Ya wes, ya, ya. Nah, pemirsa ini aku udah ada di stasiun ngeterne Yuyanti pulang. Kowe iso ora nggawa aku engko? Bisa, jangan khawatir, jangan khawatir. Aku itu strong mam. Oh, strong mam. Ya wis kita mlebu lek no. Ya wis. Aku tak balik. Aku arep mokel. Setan. Setan alas. Ben dibuli aku. Kono lho mlebune kalo. Iya, hati-hati ya, bye ya. Nah, misalnya aku udah sampai rumah ya. Sekarang mau masuk rumah dulu. Tadi vlognya pendek gitu aja karena lagi gak moody hari ini, kesel. Capek. Lagi gak enak badan juga. Pengen mokel, rek. Ntar tak masuk rumah aja ya. Lempong. Busek. Eh, kok malah kunci kebon yang tak lebok nih, kelaru. Kunci rumah kok. Oke, ntar ya. Capek aing. Yaudah, sampai ketemu di next video aja pemirsa ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lemes. Oke, bye. Masuk rumah dulu.